Target pembangunan jangka menengah, pemerintah akan mendorong pengembangan sumber daya manusia. Dalam RPJMN 2020 hingga 2024, Bappenas akan mengembangkan SDM aparatur sipil negara dengan pendekatan talenta, sehingga arah perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan daerah tersebut. Pemerintah tengah fokus mengembangkan sumber daya manusia di 5 tahun ke depan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat dikembangkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menilai program peningkatan kualitas ASN juga dibutuhkan di bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, Bappenas akan mengembangkan talent management dalam bidang pendidikan yang nantinya akan dilakukan dengan Kemenpan RB dan BKN. Kebijakan tersebut diharapkan akan menjadikan ASN di setiap daerah memiliki keahlian sesuai karakter ekonomi daerahnya masing-masing. Dan kita inginkan nantinya di setiap daerah itu mempunyai orang-orang dengan spesialisasi atau keahlian sesuai dengan karakter ekonomi daerahnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan memastikan di daerah pariwisata, maka pengembangan SDM pegawai negeri daerah akan didorong dengan keahlian di bidang pariwisata. Begitupun daerah lain yang memiliki keutamaan sektor ekonomi tertentu, sehingga kemampuan pegawai negerinya akan sesuai dengan karakter daerah tersebut. Jakarta, Raharjo, Patmo, IDX Channel.